dipersembahkan oleh Hai, saya Alexa, brand ambassador artificial intelligence dari pasta gigi Enzym. Saat ini, Anda sedang menyaksikan info hari ini bersama Enzym. Kebiasaan menggertakkan atau menggesekkan gigi dapat membawa kerusakan. Lama-kelamaan lapisan gigi akan terkikis. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut dengan atrisi gigi. Berikut informasi mengenai atrisi gigi untuk Anda. Atrisi gigi adalah pengikisan lapisan gigi karena gesekan berlebihan antara gigi bagian atas dan bawah. Atrisi gigi mengacu pada kerusakan yang disebabkan oleh mekanisme dasar kontak gigi ke gigi, tekanan dan gesekan dari pengunyahan rutin, gigitan yang tidak sejajar, atau jenis penggilingan gigi yang terus-menerus, atau bruxism. Semuanya menyebabkan permukaan gigi aus. Pengikisan ini umumnya terjadi pada bagian oklusal dan insisal gigi. Keduanya merupakan area pada ujung gigi yang paling sering mengalami gesekan. Lain halnya dengan abrasi dan erosi gigi. Kondisi ini tidak berkaitan dengan pengikisan oleh makanan. Pengikisan juga tidak dapat mencapai akar gigi karena ada lapisan dentin yang melindungi bagian dalam gigi. Namun pada kondisi yang parah, atrisi gigi dapat menghancurkan enamel dan menyebabkan dentin terbuka. Kerusakan pada dentin akan membuat gigi lebih sensitif atau ngilu dan meningkatkan risiko masalah gigi lainnya. Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, Anda dapat menggunakan pasta gigi yang mengandung enzim dan tanpa deterjen seperti Enzym 40 Plus. Pasta gigi tanpa deterjen mengandung kolostrum yang mampu mencegah mulut kering serta menjaga kelembapan rongga mulut. Kandungan enzim menjaga kualitas air liur kita tetap baik sebagai pelindung alamiah. Kandungan lain dalam Enzym 40 Plus adalah potasium nitrat efektif untuk mengatasi gigi ngilu akibat atrisi gigi. Sangat cocok untuk Anda yang berusia di atas 40 tahun. Jangan lupa juga ya menggunakan pasta gigi Enzym 40 Plus, pasta gigi dengan enzim tanpa deterjen, sehingga Anda dapat menjalankan kegiatan dengan lancar tanpa rasa khawatir terhadap kesehatan gigi Anda. Demikian info hari ini bersama Enzym. Nantikan info-info selanjutnya. Saya Alexa, brand ambassador artificial intelligence dari pasta gigi Enzym. Dipersembahkan oleh